Jadi saya kekin orang ni kita tak agak som. Pertama saya nak ucap terima kasihlah kepada kerajaan negeri yang buka peluang kepada ahli-ahli Facebooker dan blogger malam ni untuk bertanya. Dan saya hanya nak menyampaikan terima kasih apa yang saya fikir. Malam ni soalan-soalan tu seperti mana ada dalam fikiran saya. Masalah air ada orang tanya, masalah rebuh raya sudah dijawab ada orang tanya, masalah stadium pun Datuk TNB sudah tanya, sudah jawab. Masalah sampah, denggi, alam flora pun ada orang bertanya. Hanya dalam masalah bat alam flora ni saya nak minta kepada kerajaan negeri, terutama Datuk TNB. Bukan saya nak cerita masalah alam flora, tapi nak bercerita masalah Akta 672 ni supaya berhati-hati. Kerana saya dapat maklum bahawasanya sekiranya kerajaan negeri tolak Akta 672 ni, strategi untuk menjual lori-lori yang tidak habis oleh satu company akan berjujuk-jujuk lah, akan pergi kepada kerajaan negeri Kelantan, sedangkan lori-lori ini sudah pun ditolak oleh kerajaan negeri Selangor. Itu sebagai peringatan, takut nanti apabila kita dah tak jadi terima Akta 672, ada orang nak pergi jual lori kepada kerajaan negeri. Pasal lori-lori ini memangnya spare part dah tak ada dah. Itu saya nak bagi peringatan lah, supaya takut besok kita pula habis duit ratus-ratus juta untuk beli benda yang kita tak, PBT tak boleh pakai. Hanya yang akhirnya saya nak minta juga kepada kerajaan negeri, apabila Datuk orang yang cerita tadi masalah International Airport, lapangan terbang antarabangsa 30 lebih dah penerbangan sehari mari di Kelantan. Saya sakit hati kepada kerajaan pusat apabila soalan yang kita kemukakan supaya kerajaan pusat mempertimbangkan lapangan terbang antarabangsa untuk Kelantan, kerana sekarang ini telah banyak penerbangan di Kelantan meningkat. Jawapannya, Kelantan tak perlu ada lapangan antarabangsa kerana banyak kapal terbang sekarang pun bukan daripada luar negara mari, hanya internal daripada Kuala Lumpur, Penang, itu saja yang banyak. Tapi tak perlu ada, pasal dia ke Kota Baru nak pergi Bangkok pun tak banyak kapal terbang, pergi Singapura pun tak banyak kapal terbang, hanya kota nak pergi luar negara pun tak ada, nak pergi Hong Kong pun tak ada di Kota Baru. Jadi tak perlu ada lapangan terbang antarabangsa. Jadi oleh itu saya nak minta kerajaan negeri ambil balik tanah lapangan terbang yang ada lebih 300 hektar tu, kita diulat buat pembangunan supaya masalah tanah tidak membazir. Dan besok kalau kita meretas kerajaan Malaysia, kita ambil Putrajaya ni, kita buat lapangan terbang antarabangsa di tempat lain pula. Sekian, terima kasih.